Ya, UNS History. Assalamualaikum semua. Sambung lagi. Kita sambung lagi tentang akhlak Nabi. 20, saya dah cerita dah. Ada tinggal lagi 20 akhlak Nabi. Okey. Yang ke 22. Yang ke 22. Raut wajahnya selalu ceria. Perangainya dapat dicontohi dengan mudah, lemah lembut dan peramah. Wajah saya macam mana? Ceria ke garang? Saya kena ceria lah, insyaAllah. 23. Tidak pernah bersikap keras dan bertindak kasar. Menjerit-jerit, menengking, lebih-lebih lagi mencela orang lain. Selanjutnya, tiga perkara yang dijauhi oleh Nabi SAW. Pertama, perselisihan. Yang kedua, bongkak. Yang ketiga, segala yang tidak diperlukan. Oh, benda yang tak perlu, Nabi jauh. Nabi tak suka selisih, perselisihan. Nabi tak suka bongkak. Dan Nabi tak suka benda yang remeh-temeh lah kot. Benda yang tak perlu, dia kat sini. Yang seterusnya, 25. Tidak pernah mencela dan memaki hamun orang lain. Subhanallah. Mudah-mudahan kita pun gitu ikut Nabi . Tak pernah, jangan ada cela-cela orang lain. 26. Tidak pernah mencungkir rahsia orang lain. 27. Tidak pernah berbicara sesuatu kecuali yang menjanjikan pahala. Lepas ni kita kena beringat. Saya kena beringat. Cakap benda-benda yang mendatangkan pahala, benda-benda yang baik, benda-benda yang beri peringatan, ada nasihat, ada manfaat. Okey. 28. Perbicaraannya memukau sesiapa pun yang mendengarnya, lalu terpegun seolah-olah ada burung melintas di atas kepala Nabi. Seolah-olah ada burung melintas di kepala mereka. Maknanya kalau burung melintas di kepala, terpukau tengok Nabi bercakap. Itulah kot. Sesiapa yang melihat baginda sepintas lalu akan berasa gerun dan hormat kepadanya. Cerita pasal gerun ni dalam banyak-banyak peperangan sepanjang sirah Nabi SAW. Ini yang ayat ni saya dapat daripada ustaz sewaktu pergi umrah. Dia kata Nabi ni, antara kewibawaan Nabi ni, sebulan sebelum perang orang musyrikin dah takut. Sebulan sebelum perang Allah dah campakkan ketakutan di dalam orang kafir dah. Oi, kita nak berperang dengan tentera Nabi. Mereka dah berasa gusar. Sebab tu kumpul tentera yang ramai tu, sebab takut sangat dengan Nabi. Bukan kata kuat, tak kuat pun. Sebab takut dengan Nabi, prepare macam-macam. Okey. Yang ke-29. Sesiapa yang melihat bagi yang ke-30. Sesiapa yang selalu bergaul dan telah dekat mengenali baginda akan menyayangi sepenuh jiwa raga. Betul lah. Kan banyak kita dengar kisah-kisah Nabi, kisah-kisah sahabat Nabi yang sangat sayang dengan Nabi. Baru ni saya dengar kisah cerita tentang utusan Nabi, 10 orang, okey, yang dihantar oleh Nabi. Satu orang kampung, okey, orang kampung datang jumpa Nabi. Yahudi jumpa Nabi, wahai Nabi, orang kampung kami ni nak masuk Islam. Mereka nak terima Islam. Boleh tak hantar guru-guru yang boleh guide kami, ajar masuk Islam? Yahudi. Nabi pun hantarlah sahabat-sahabat yang, sahabat-sahabat ni banyak kategori. Nabi contoh saya nak macam Khulafa Ar-Rasyidin, Nabi guide jadi pemimpin. Ada yang Abu Hurairah, ahli sufah, Nabi guide untuk hadis. Ada untuk hafal hadis, ada bersama Nabi. Ada yang sahabat, Nabi guide, dia ni menjadi pengajar. Macam tu. Okey. Nabi hantar 10 orang. Tengah-tengah perjalanan, belum sampai lagi ke tempat tersebut, dikepung oleh 100 pemanah. Nak bunuh. Okey, mereka pendek cerita, mereka bertempur. Dengan keadaan yang seadanya, mereka bertempur. Sampai ada kena tangkap, ada yang terbunuh, ada yang ditawan. Okey. Salah seorang sahabat Nabi itu yang telah ditawan, mereka di namanya tak ingatlah saya, Allahumma salli Muhammad, dia telah ditawan dan sewaktu ketika nak dibunuh, bunuh dia macam mana? Okey, ini Ustaz Wadi Anwar cerita, dia dibunuh dalam keadaan diumumkan sehari sebelum dia nak dibunuh tu,
badannya akan dipotong sedikit demi sedikit. Dia akan diseksa sedikit demi sedikit. Sewaktu tangan telah dipotong, jadi orang kafir ni bertanyalah kepada sahabat Nabi ni, ha, sakit tak? Ha, macam tu layaknya, sakit tak? Nak tak aku gantikan kau dengan Muhammad? Ha, kau selamat ganti Muhammad. Tak tahu apa sahabat Nabi kata, dia sayang Nabi. Jangankan ganti, walau satu duri pun kalau terkena pada Nabi pun aku tak nak. Tu, padahal tangan yang dipotong ni, Masya Allah, tu sahabat sayang Nabi. Adakah kita sayang pada Nabi? Seterusnya, okay, yang last sekali, baginda pasti akan memberi tempat kepada orang yang ingin duduk dan tidak membezakan di kalangan mereka. Nabi Ra'i pada orang yang nak bagi duduk. Kita macam mana? Kau dekat LRT tu, atas kereta api, tempat orang perempuan, tempat ibu mengandung, tempat tu yang kosong, kita duduk main PUBG. Itulah kita. Okay, baik, sampai setakat ni You and I See Story. Moga 10 sifat yang telah saya kongsikan tadi kita dapat fikir dan renung sebentar. You and I See Story. Assalamualaikum.